kisah ni Satan menunjuk kepada kita bahawa timai, menimai dan suka tu adalah penting. Sebab orang zaman dulu biasa berlaku sehingga Allah bubuh di dalam Quran, iaitunya menipu. Menipu dalam timai, menimai dan suka. Dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain. Ya galaknya lagu tu lah. Orang dia menimai, dia nak balik dia laba, dia nak biar orang rugi. Ya adalah cara-cara masing-masing. Hak pasal menimai, pasal menimai-nimai dia. Hak pasal suka, pasal suka dia. Ya ada tu cerit dalam hal muamalah dia tu. Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya. Tu hebsel ni bukan royak kepada kaum Nabi Syuib saja, bahkan royak kepada kita orang-orang yang pasal hidup jual beli menimai-menimai dan sebagainya. Allahi minasyaitanir rajim. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Ayat 181 sampai 191 surah Asy-Syu'ara sebagai akhir kisah yang Allah Ta'ala firman di dalam surah ini, diakhiri dengan kisah Nabi Syu'aib dengan kaumnya. Nabi Syu'aib, ayat belum pada ini kita baca dah hubungi dengan apakah watak kelakuan kaum-kaum dia. Sekali lagi dibaca ayat-ayat ni. Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupok gantang. Sebab orang zaman itu dia pasang jual, pasang menimai. Jadi kisah ni Satan menunjuk kepada kita bahawa timai, menimai dan suka tu adalah penting. Sebab orang zaman dulu biasa berlaku sehingga Allah bubuh di dalam Quran, iaitunya menipu. Menipu dalam timai, menimai dan suka. Dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain. Ya galaknya lagu tu lah. Orang dia menimai, dia nak balik dia laba, dia nak biar orang rugi. Ya adalah cara-cara masing-masing. Hak pasal menimai, pasal menimai-nimai dia. Hak pasal suka, pasal suka dia. Ya ada tu cerit dalam hal muamalah dia tu. Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya. Tu hebsel ni bukan royak kepada kaum Nabi Syuib saja, bahkan royak kepada kita orang-orang yang pasang hidup jual, beli, menimai, menimai dan sebagainya. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai. Dan janganlah kamu bermah raja lelah melakukan kerosakan di bumi.
Yang esok samran. Mahraja Lendo ni, wallahualam lah. Saya tengok di dalam kamus, kamus dewan lah. Wallahualam, saya tak ada nak kritik. Mahraja Lendo ni, ia ada satu perkataan lagi. Meraja Lelo, bukan Mahraja Lelo dak. Meraja Lelo ni artinya berasa katanya tua eng penyai lah kau sama ti cak tamarai kau dai hikap pun un. Nah tu. Tu bermahraja. Mahraja tu asal daripada raja tu. Tapi hubung Mahraja Lelo ataupun Meraja Lelo. Nampak katanya buat mai care kepada orang. Ha, sebab tu Allah itu Nabi Syuaib pesan kepada puak-puak dia, dan janganlah kamu bermahraja lelo melakukan kerosakan di bumi. Buat rosak di atas bumi ni maknanya buat maksiat, karuk, gotu goni gotu banyak. Begitulah juga kita kena menerima nasihat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Syuaib. Sebab Nabi Syuaib pun nabi kita juga. Nabi Musa pun nabi kita. Ada kira nabi mana-mana semua tu nabi kita belaka. Tapi Allah takdir kita hidup ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad lah seagung-agung rasul dan semulia-mulia manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat mutlaknya. Serta baktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu. Nabi Syuaib pesan, mung jangan ingat katanya mung saja hei kaum aku duk buat kerosakan di atas muka bumi duk perangai macam ni, tapi mung kena ingat takutlah kepada Allah yang menciptamu dan orang-orang zaman dahulu. Wal jibillah, al jibillah ni artinya konjukon. Orang-orang zaman-zaman dahulu, sejak daripada Adam lagi. Siapa ke? Zaman kamu, hei kaum aku. Mung ingat katanya, kalau dia mau buat rusak macam ni, duk deraka kepada Allah, Allah akan buat turun bala ke atas kamu. Maka, bila Nabi Syuaib kecek macam tu, nasihat-nasihat, puak dia jawab mulut. Ha, ni jawab mulut pula. Nah, kamu, Nabi-nabi dulu pun jawab mulut juga. Puak-puak, apa sang deraka, deraka, deraka. Puak dia kata kan? Qalu innama anta minal musahharin. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir. Jadi orang nasihat ke dia, dia tak seringa, tak seterimu, patutnya kata kat orang pula. Dia kata kat nabi pula. Eh, mung ni Syuaib kena sihir ni. Ha, tu jadi peling habis. Nah. Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Dia duk pahal katanya malaikat itu ni. Nabi-nabi ni kena jadi malaikat kali. Kena jadi dewa turun langit. Ha, dia pahal lagi tu. Dia rap maidai dengan... Baik-baik cukup hos sikit. Rab maidai dengan nabi yang pasang mari daripada golongan manusia. Ini tak ada arah. Yang noknya daripada langit. Malaikat yang tak makan, tak tidur, tak tino, tak jatuh. Ikut nok gapo boleh berlaku royak kepada malaikat tu. Tapi royak kepada manusia. Yang ngejek-ngejek mainnya. Dia tak terima ajaran yang disampaikan oleh manusia. Tuk sama lagu tu lah. Sampai ke zaman Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, Allah raya di dalam surah Qaf. Bahkan orang Arab Quraisy berasa heran. Rasul ni di kalangan manusia supaya kami ke? Ha, terjadi dia berasa ramai dah dengan orang hak beranak duduk sekali dengan dia, mari besar-besar-besar-besar dilatih jadi rasul. Supaya kalau kita kiyah zaman lah ni lah, orang-orang duduk sekali dengan kita yang kecil lagi, kita duduk tengok dia maksa duduk telanjir lagi yang cik mudah-mudah latih-latih boya besar-besar-besar ngaji pun tak gapa pun tak
Tapi mari dakwa rakyat katanya, dia boleh ilmu daripada seseorang yang beri kepada dia. Saya tak berasa orang zaman learning pun ramai dah. Yang orang tak ngaji, mari nak ngajar orang lama. Apatah lagi, Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri hikmat dan rahsia yang sangat besar. Bapa dia tak pandai menulis, tak pandai baca. Ha, takut-takutnya, duduk di rekor Quran ni, kalau Nabi tu orang ngaji, pandai baca, pandai menulis. Cikak anak orang tuduh, katanya Nabi, duduk di rekor Quran, ngaji dengan guru tu, ngaji dengan guru ni, dan sebagainya. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya, hak tu rahsia bagi Nabi. Kelab yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi adalah macam itu. Tapi kita zaman-zaman ni orang tak ngaji langsung, mari nak ngajar orang ngaji, pen pai medan orang yang ilmu tak ada seketok habuk. Tapi nak mari ngajar, nak pergi royak, so ceraklah orang jenis pasal itu. Dia panggil ke apa? Tak tahulah ilmu dia terima daripada mana. Kalau misal kata dia pandai sungguh maidok royak, pada hatuwe tu tak ada ngaji walaupun sikit, baca pun tak pandai, menulis pun tak pandai. Nah, hidup dia hidup pasal hidup tak ada beng nah beng lang khamru yang dia mengaji. Tapi zaman-zaman dahulu Allah tak ada latih seorang nabi, tak kira nabi mana-mana. Memang nabi itu diberi wahyu. Bila diberi wahyu, ilmu wahyu itulah sebagai dia panggil sesuci, sebersih-bersih ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Lepas tu setiap orang Nabi ni, dia cerdik, dia bijak. Tak ada seorang pun Nabi bodoh. Orang bodoh tu yang tak latih jadi Nabi. Alhamdulillah. Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta. Tengok, kecek dengan Nabi lagu tu, oh tak senonoh. Sebab tu, neh kita semua kepada orang alim, orang berilmu kita kena hormat. Apatah lagi Nabi. Orang zaman tu kecek tak senonoh dengan Nabi. Kalau bahasa kampung mudah-mudahan, mung sopo ngaku, mung lebih apa nama. Ha tu kecek lagu tu dengan seorang Nabi ni, Allah, maknanya biadab dia panggil. Tak ada adab. Biadab ni maknanya tak ada adab. Nah, ni kita kena latih diri kita ni. Walaupun Nabi tak ada zaman sekarang ni, tapi ha Nabi ni kita kena hormat kepada dia. Nah, diri dia, ajaran dia, keluarga dia dan sebagainya. Lepas tu kita kena hormat juga kepada orang-orang yang mulia di dalam masyarakat kita, terutamanya orang-orang Islam kita. Orang alim, nah, pemimpin, ketua dan sebagainya. Kita kena hormat. Jangan hina, jangan nampak pelekeh dia. Masya-Allah, nah. Kaum Nabi Syaib sebut pula. Ini dia panggil tatai. Dah tak percaya, dah kecek tak senonoh, maka Tuhan pun royak perkataan puak-puak Nabi Syaib. Kata kena. Oleh itu, fa asqit alaina kisafan minas sama' in kunta minas sadiqin. Oh, hak ni dia panggil cabar-cabar sungguh. Cabar ni mana tatai sungguh. Kalau kecek bahasa kampung, hey Syaib, kalau dia mung sungguh Nabi, acu mung wak turun benda hak pelak-pelak mari daripada langit. Wak turun langit sekeping tak apa dah, gua jatuh tak pada pok itu. Ha tu. Seolah-olah katanya rap mai dai dengan apa? Dengan ajaran Nabi Syaib. Supa dengan puak Quraisy yang tu herayak di dalam surah At-Taubah. Puak Quraisy ya ta Nabi. Banyak kago. Sebab tak percaya kepada Nabi itu, jadi fa amtur alaina. Wak turunkanlah hujan batu ke atas kami. Pas Nabi mana nak berdoa kepada kaum dia, terutamanya Nabi Muhammad SAW. Dia tak berdoa huduh kepada umat, kepada kaum. Tapi doa semua minta oleh Allah Ta'ala buka hidayah, buka petunjuk yang betul, yang benar. Ini
Nah, tengok kepada masa, insyaAllah kita sambung semula. Esok ni, kalau tak ada uzur ke apa, nah, kita hubung ayat 187 lalu. Ayat yang duduk tengah-tengah. Nah, jadi, bermula semula tu, jadi saya kena duduk undur sikit. Mula semula kena duduk undur sikit. Jadi, insyaAllah esok ni, kita masuk ton hadut tengah lalu sebagai akhir kisah yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara ni. Nah, fa'asqit alaina kisafan minas sama' in kunta minas sadiqin. Insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.